pemirsa Cipanas TV, jumpa lagi bersama saya Dalva yang akan memandu berita-berita terkini untuk wilayah Cipanas, Kabupaten Cianjur dan juga sekitarnya dalam tayangan berikut ini. Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022 telah dilaksanakan pembagian pencairan dana penyaluran BPMT untuk warga Cianjur. Berlangsung dilaksanakan penyaluran dana BPMT di kantor pos Giro Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Karena kalau di Kabupaten Cianjur ini kita ada 32 kecamatan. Iya. Yeah. Terdiri dari 360 desa. Kebetulan mulai kita melakukan pembayaran itu tanggal 21 Februari sampai dengan hari ini tanggal 4 Maret. Ya, jadi terakhir kita set terjadwal itu sampai tanggal 4 Maret. Kita besok masih ada spare waktu 1 hari untuk bagi KPM yang belum sempat hadir di sesuai jadwalnya, dia bisa datang siang ini sampai dengan besok. Okay. Jadi masih ada ibaratnya jadwal yang sapu jagat ya. Jadi siapa yang belum bisa mengambil ke kantor pos Cianjur khusus untuk 4 kecamatan di sekitar kota Cianjur. Kecamatan apa aja? Kecamatan mana aja, Pak? Cianjur, yeah. Cukenang, Karang Tengah dan Cilaku. Tapi kalau di kecamatan di luar 4 kecamatan itu di masing-masing kantor pos. Jadi sampai besok hari ya, sampai terakhir ya pembayarannya, seperti itu, Mbak. Oke. Cilaku, Ibu dengan bantuannya BPMT merasa terbantu nggak? Buat apa aja, Bu, kegunaannya? Buat makan sehari-hari, buat segalanya, buat semuanya. Oke, dengan Ibu siapa ini? Ibu Neni. Oke, terima kasih ya, Bu. Ya.